Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Spectra Item. Kali ini kita kedatangan customer yang membawa mobil URS tahun 2016. Nah, kali ini kita bermain di interior Om. Nah, jadi ada tiga part di bagian interior yang kita upgrade. Yang pertama itu adalah di bagian setir ya. Di bagian setir itu adalah audio steering yang build up kita gantikan, yang ada lampunya ya. Lalu yang kedua itu ada di bagian transmisi, lampu transmisi. Nah, oke. Terus yang terakhir itu Om adalah di bagian lampu kabin Om, tapi di bagian kakinya. Jadi lampu kaki-kaki ya. Nah, ini sedang diproses oleh rekan kita nih, Bung Bendus dari Celeduk. Oke Om, pengerjaannya sudah selesai ya di mobil URS 2016 ini. Nah, langsung aja kita masuk ke dalamnya. Nah, kita tutup pintunya. Ini pengerjaannya sama dengan BRV sebelum video ini, itu sama aja sih sebetulnya, cuma ini Mobilio. Nah, untuk lampu kakinya ini Om. Nah, jadi ini fungsinya kan Om udah tahu ya. Jadi kalau seandainya kita mau keluar ada barang yang tercecer di kaki-kaki, kita bisa ngelihat gitu. Ini kalau kunci saya masukin ke kontak, saya posisi standby seperti ini dia nanti. Nah, dia mati redup ya. Nah, oke, itu untuk lampu kaki Om. Lanjut untuk lampu audio steering build up dan lampu transmisi. Ini posisi matinya seperti ini Om ya. Posisi tidak ada lampu sebelumnya itu seperti ini. Nah, ini sudah kita aplikasikan lampu di transmisi, lalu tombolnya kita gantikan. Ini saya hidupin ya Om. Tuh, jadi gitu Om. Lalu saya matiin. Saya hidupin. Matiin. Saya hidupin. Nah, jadi menambah kesan mewahnya di interior Mobilio RS ini Om. Gitu, dan semuanya ini pemasangannya plug and play ya Om ya. Tinggal cari sentrumnya aja. Lalu kita konekkan, tinggal instalasi sedikit lah Om, pengerjaannya 30 menit kurang lebih. Nah, jadi itulah Om ya, ini tampilan transmisi. Ini tampilan audio steering build up-nya. Nah, untuk lampu kaki nih kalau saya matiin. Nah, seperti itu ya. Oke Om, terima kasih telah menonton video ini. Om, jangan lupa subscribe videonya ya, subscribe YouTube channel saya. Ada tulisan subscribe di bagian bawah video saya, tulisan subscribe. Nah, itu Om tekan aja, Om klik. Nah, itu Om bisa tahu nanti suatu hari nanti kita upgrade mobil apa-apa gitu, Om bisa dapat info dari itu. Oke Om, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.